Hadir bersama saya Coki Pardede, di mana tentunya saya akan mencari takjil-takjil untuk berbuka puasa Tretan Muslim, karena kalau saya belum puasa. Seperti yang kita tahu, beberapa episode kemarin takjil-takjil yang saya berikan kepada Tretan Muslim itu tidak sepenuhnya berhasil. Jadi kali ini, untuk memastikan bahwa takjilnya akan sesuai dengan keinginan Tretan Muslim, saya akan mengajak dia dalam proses pembelian takjil. Dan kali ini saya memakai masker, karena kemarin saya diomelin sama netizen karena tidak memakai masker. Saya sudah pakai dua perlindungan kali ini. Saya sudah memakai masker untuk melindungi diri dari corona, dan saya sudah memakai atribut ini untuk melindungi diri dari ormas. Langsung saja, kita akan mencari takjil pada sore hari ini bersama Tretan Muslim yang sudah menunggu di mobil. Sangat tidak punya etika dalam syuting. Temennya syuting di sini terpapar corona, dia duduk-duduk di dalam mobil. Langsung saja, kita akan mencari takjil bersama Tretan Muslim. Ayo. Saya sudah bersama Tretan Muslim di sebelah kanan saya. Dia kali ini memaksa untuk ikut dalam proses gua mencari takjil untuk ya. Tretan Muslim. Kenapa lu harus ikut? Karena inti kemarin bawain saya Maggi, bawain saya gorengan. Sebetulnya dia tidak tahu makna takjil ya. Makanya saya harus turun tangan langsung ikut mencari takjil ya. Tapi ngomong-ngomong Tretan Muslim, di sore hari ini di mana ada PSBB ya, sangat sepi sekali jalan. Sepi matamu nih, udah masih antri-antri. Mana PSBB-nya bro? Masih macet-macet di mana-mana. Oke. Tandanya berarti memang orang lebih takut sama kemiskinan daripada corona. Kalau disuruh pilih, ya. Pilih Anda sesak napas atau miskin atau sakit perut? Atau sakit perut. Karena kosong. Karena kosong. Lebih pilih mana? Tidak ada isinya. Lebih pilih kena corona daripada saya miskin. Udah cok, ini kita kontak. Oh iya betul. Mencari takjil masih sempet-sempet loh. Menyelipkan dark. Sebelumnya, sebelum kita mencari takjil, karena kan ini kita lagi mencari. Ini kita beneran random mencari ya? Iya, beneran mencari ini bro. Sebelum kita mencari takjil, gua mau tanya dulu, Tretan Muslim, kenapa ya. Anda pakai topi konstruksi? Ini kan topi pekerja. Iya. Apakah Anda menyindir pekerja-pekerja yang di PHK? Bukan. Karena corona? Ini saya pakai. Anda ingin, di depan kamera Anda ingin bilang kan, saya punya kerjaan, gitu kan Anda? Ini konten Ramadan bro. Oh iya maaf. Bersih dikit aja, bersih sedikit aja. Blok. Saya pakai ini, pakai gamis. Ya, pakai gamis, pakaiin. Iya. Jelas. Iya. Kalau ada warung buka siang-siang. Kita cari jual takjil yang di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Oh, gitu. Boleh. Oke, kalau gitu sesi selanjutnya kita akan lihat montage perjalanan kita. Jangan yang di pinggir-pinggir jalan, Slim, serius gak? Nanti ada nih. Apa? Ya namanya takjil biasa di pinggir jalan, Cok. Loh, itu gak higienis. Ya, udah biasa mah dengan doa, insya Allah. Wah. Jadi higienis. Kok doa Anda mengandung hand sanitizer? Nah, ini aja, Coki. Jangan, Pak. Kenapa jangan lagi, Cok? Jangan, itu tangannya dia gak pakai sarung tangan, Pak. Itu dipegang-pegang plastiknya. Jangan, maju, Pak. Jangan. Ya gimana lagi bro, emang takjilnya begitu cu. Tidak, nah ini nih, mesin aja. Kita di ini, pusat penjualan marmer. Ngapain ke tempat marmer? Nah ini nih, takjilnya begini nih. Begini takjil biasanya bro. Gimana? Nih, kopior, pecel, biji salak. Gimana? Jangan-jangan pak, jangan pinggir-pinggir itu. Ini, yaudah nih pinggir yang ini, gimana? Yang mana? Ini nih. Yang ini? Ya. Jangan juga pak, dia aja sepi. Jangan-jangan, kalau sepi berarti. Terus di mana, bro? Tak ada takjil, ada mereknya. Sabar, enggak. Blok! Percaya aja sama gua. Ya. Oh, gimana? Menurut gua, lu tuh harus gua perkenalkan dengan buka puasa dengan makanan-makanan yang umum-umum. Yang itu. Ya itu umum bagi orang takjil ente yang enggak umum, Cok! Nyari takjil orang jualan takjil yang pakai sarung tangan. Dia kalau ngerti higienis, enggak jadi tukang takjil, ya. Dia buka usaha yang lebih mewah kalau dia ngerti higienis. Enggak, lo ikutin gua. Gua ada di pikiran gua. Ah, gua tahu sebelah kanan nih, warung abnormal, Indomie.
kalau Indomie coki enggak usah ngapain ke abnormal, emang mau meeting ke situ, ini mau cari takjil. Nah, Japanese barbecue all you can eat cuma 79 all you can eat. Itu Japanis, gak mungkin jual biji salak. Gak jual biji salak. Dia gak jual ini. Apa cok? Ya itu daging-daging. Es buah kan? Bunga sakura. Waduh. Atau di makanan Jepang dia jual ini. Kuah air radiasi Hiroshima. Masih dulu bro. Bulan puasa ilangin darknya dulu bro. Masa jual kuah radiasi Hiroshima. Yang bener kuah radiasi Nagasaki. Itu Nagasaki dulu atau Hiroshima dulu? Gak penting. Ini yang penting cari takjil dulu. Nah, sebentar. Lo kan pengen yang ada nuansa-nuansa Islam. Iya. Yeah. Syariah mandiri. Ada kata syariah. Pasti jual takjil dong. Masa Bank Mandiri syariah jual kolak? Masa ada orang nabung, Mbak? Bu, nabung biji salak 4. Gak ada. Dia meskipun pakai mandiri syariah, memang ada kata syariah, bukan berarti dia jual takjil. Saya tahu niat baik Anda. Iya kan, menurut gua siapa tahu yang ada hubungan-hubungannya sama itu ya, kan. Enggak semua juga. Masa ada syariah itu pasti bernuansa Islam jualan takjil. Mereknya dicatain cu, ya ini nih pasti banyak nih. Gak ada depan lagi nih. Gak ada bro. Tuh, yang pakai payung-payung itu ciri khas orang jual takjil tuh pakai payung gitu tuh bro. Ini loh banyak cu, shop 2, kolak, es cendol Bandung. Enggak. Masa gak ada yang jual? Itu dari Bandung dibawa ke sini, basi dong. Gak apa-apa. Ya udah ini bro. Semuanya gak pakai sarung tangan. SPBB, pembatasan sosial. Anda ngumpul-ngumpul nanti. Mau nyari siapa yang jual? Yang cari terus jual pakai sarung tangan Buffon mau nggak yang jual? Dari tadi ya udah di mau kemana nih kita cari lagi berarti ya? Ya udah lurus dulu. Itu udah sepanjang jalan ini loh ada loh cuy. Trust me. Aduh, jadi gimana nih bro? Kita udah muter-muter, ente bilang apa es buah nggak pakai sarung tangan, es buah nggak ada mereknya, apa? Terus sekarang apa yang ente sediain ini udah mau azan, coki? Udah tenang. Mana? Apa yang ente sediakan? Gua sudah menyiapkan rencana cadangan apabila kita ternyata lebih banyak debatnya daripada belinya. Saya sudah menyiapkan takjilnya. Ente udah menyiapkan? Sebenarnya ini backup plan sih kalau ternyata kita nggak menemukan. Aduh, ya udah mana cepet udah mau azan nih bro. Nah, mana? Ini. Apa? Ini bukan takjil. Ente menolak kolak, menolak es buah yang segar demi aqua. Air pegunungan bro. Apakah kolak itu direbus dengan air pegunungan? Ya kalau ente di pegunungan mengalir kolak justru aneh, goblok. Mana takjilnya ini? Iya ini. Ini menolak cola. Menolak. Ini air buah. Mineral. Kenapa harus nunggu bulan Ramadan? Kenapa harus nunggu takjil kalau cuma kolak? Mending aku balik aja ke tempat tadi ya. Tata muslim. Ini bro. Ya udah, kalau dia tidak mau minum, saya saja yang minum.